Ya, terima kasih. Terima kasih buat rekan-rekan semua. Pertama kita bisa ambil poin apa gol di babak pertama, tapi kita bisa dikunci di babak kedua. Kita lakukan rotasi midfield juga dengan harapan kita, harapan saya juga kita bisa keluar. Tapi Persekat terus menekan. Akhirnya memang Persekat bisa ambil satu gol. Lagi-lagi pemain kita tidak disiplin dalam mengeksekusi dan akhirnya Persekat bisa ambil. Ya, lagi-lagi poin di tangan kita. Last minute mereka bisa. Saya kira game sudah kita kunci. Kondisinya sudah dan dari banyak kartu juga saya kira yang dikeluarkan saya menurut saya tidak perlu. Ya, saya terima kasih. Saya mewakili teman-teman semua ya untuk meminta maaf kepada warga Pati, terutama Pati Posi. Terus kedua, untuk keputusan wasit sangat tidak puas, banyak kartu yang keluar, pelanggaran yang kadang tidak perlu jadi pelanggaran. Terus kita sentuh dikit pelanggaran. Nah, terus sesuai kita teman-teman bermain sudah ikut instruksi pelatih, tapi lagi-lagi belum beruntung di away. Terima kasih.